Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi di Tengkuruk Channel. Jadi guys, untuk kali ini saya akan mereaksi tentang sekolah Indonesia yang ada di Malaysia. Rupa-rupanya di Malaysia ini ada beberapa sekolah didirikan khusus untuk anak-anak warga Indonesia yang bekerja di Malaysia ya. Sama ada di Sabah ataupun di Semenanjung, ada sekolah ini didirikan. Jadi ini bermakna dari segi pendidikan itu sangat penting ya. Jadi kepada pekerja-pekerja yang dari Indonesia, tidak perlu pusing apabila ada anak-anak yang mau sekolah. Di Malaysia ada ya sekolah khusus khas untuk anak-anak warga negara Indonesia. Jadi di sini ada satu video dari channel Depaci ya, dia datang ke sekolah yang ada di Kuala Lumpur ya, salah satu sekolah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, dan Depaci sempat bertanya tentang kurikulum dan juga sistem pendidikan berkaitan dengan negara Indonesia. So guys, apapun mari kita saksikan bagaimana sekolah Indonesia yang ada di Malaysia ini. Mari kita simak video ini bersama-sama. Ya. Nah, ini anak-anak Indonesia yang bersekolah di Malaysia ya guys. Sekolah kebangsaan, sekolah di utara juga udah pergi. Sedangkan ini di sini temurama ya. Anak-anak Indonesia nih, Pusat Pendidikan dan Kebudayaan Sanwe Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Depaci Is dan juga Arile, tapi sekarang nih alhamdulillah kita berjaya pergi ke Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, dan sekarang Depaci Is pula pergi ke Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur ini, dan insyaallah kita akan menanyakan kepada siswanya ataupun bu gurunya, kalau ada, jika ada peluang lah, kita akan bertanyakan mereka juga bagaimana sekolah ini, apa semua itu dan pelbagai lain, sebab kita ini penasaran banget untuk mengetahui pelbagai hal yang ada di sekolah ini guys. Dan insyaallah kami sendiri pun akan liburan ke Indonesia tidak lama lagi, insyaallah doaan kami guys. So mari kita masuk, kalau dibenarkan ya insyaallah, mari jom. Oh macam ini ya sekolah Indonesia di Kuala Lumpur. Ini di pusat bandar nih. Kita baru saja berjumpa dengan bu guru-bu gurunya tadi, tapi minta maaf videonya nggak bisa direcord karena kita menghormati, disebabkan pengetua kepada sekolah ini lagi nggak ada, lagi berada di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Jadi untuk meminta izin membuat video itu nggak ada. Jadi kita pun menghormati mereka dan juga menghormati semua orang di sini, termasuklah bu gurunya. Kalau bu gurunya bagi tahu nggak bisa video barang di dalam untuk di interview, ramai juga itu, ya kita hormati juga. Jadi kita just bagi tahulah di sini, kalau berada di sekolah Indonesia ini, kalau contoh macam kalian sekolah di Malaysia lah, sekolah Malaysia daripada tadika, lepas tu pergi kepada sekolah rendah, lepas tu pergi kepada sekolah menengah. Nah, maksudnya ada tiga, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, dan juga pergi kepada STPM ataupun matrikulasi gitu, dikira sebagai perayu. Lepas daripada perayu baru masuk ke universitas. Tetapi pada sekolah mereka ini menerapkan sistem macam sama sahaja silibusnya seperti di Indonesia juga, yaitu silibus berkenaan dengan mata pelajaran Indonesia itu sendiri, termasuklah sekiranya habis sekolahnya itu sekolah SD atas ya, sekolah menengah atas. Ya, enggak pasti apa tadi namanya, sekolah tapi menengah. Selepas habis saja itu boleh langsung ke universitas terus. Sama juga macam sistem Jepang, beberapa kawasan Jepang di mana habis saja sekolah mereka itu high school 3 gitu, high school 4 apa semua tuh, langsung bisa untuk ke universitas. Dan dia sama ya, seperti di Indonesia pun sendirilah begitu, bahwa sama juga dia buat di luar negara. Hari Jumat ini enggak banyak. Jadi hari hanya gotong royong pada hari Jumat sehingga tengah hari aja. Tapi kalau kita pergi kepada hari Isnin, hari Selasa, aktiviti itu lebih seru, lebih banyak. Tapi kita enggak ada kesempatan itu karena hari ini merupakan hari Jumat, bukan hari Isnin. Jadi tidak berpeluang sangat untuk kita discover tentang Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, dan insyaallah kita mempunyai ada lagi peluang untuk menjelajah
Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ini. Dikatakan juga untuk memasuki sekolah ini dari umur 5 tahun hingga 18 tahun usia. Nah, ini oh, satu tempat sejalan nih. Bagaimana perasaan sekolah di sini ya? Seru. Seru. Yes, seru. Oh, ini anak-anak Indonesia. Anak-anaknya baik. Anaknya baik ya? Wah. Wow. Baik gimana tuh? Pokoknya seru aja gitu. Kalau mau main bareng-bareng gitu ya lucu, enggak aktif sebagainya. Oh. Dari segi aktivitasnya tuh bagaimana? Ya ada banyak sukan, lomba-lomba olahraga, ada juga nanti mau ikut lomba Ki Hajar, itu lomba STEM. Iya. Besok ada lomba di KBRI juga ya, kayak gitu. Maksudnya dari segi silibusnya itu lebih kepada gimana ya? Memang silibus pembelajaran Indonesia ataupun gimana? Iya, kita menggunakan kurikulum. Iya, kita pakai kurikulum Indonesia. Ya. Kurikulum Indonesia. Oh, kurikulum dari segi umur Indonesia. Itu sekitar berapa tahun untuk masuk ke sekolah Indonesia ini? Bisa dari TK. Wah, TK umurnya berapa? 5 tahun. 6 tahun. 6 tahun sampai. Oh, TK ini tadika lah kalau kami. 18. Oh. Kiranya kalian sudah berapa lama di sekolah ini? Kiranya ada yang beda-beda. Radit beda ya? Radit dari TK. Ya Radit dari TK itu. Oh, sini. Oh, ini. Ini namanya siapa? Ini namanya siapa? Argana. Ini mesti lama sudah nih. Oke, silakan. Ceritakan pengalaman Anda di sekolah ini. Saya senang sekali di sekolah ini. Senang ya? Senang. Terima kasih. Ramai teman. Ramai. Wah, mantap. Kalau boleh tahu, Anda di provinsi di mana kalau di Indonesia? Jawa. Jawa. Oh, dari Jawa. Jawa ada banyak kan. Jawa mana di mana? Ada. Malu-malu lagi dia. Di mana ya, gua? Aduh. Di mana? Apa ya? Ya, Jawa. Ini mesti dari kecil nih di sini. Jawa Barat. Oh, yang ini dari mana tadi? Dari Bekasi. Bekasi. Oh, oke. Okay. Bintaro. Dorong buat himpun sini ya. Last kalian pulang ke Indonesia bila? Oh, baru kemarin. Baru kemarin. Baru. Ya, pandemi jadi kemarin pulang. Oh. Kemarin baru pulang. Saya terakhir pulang ke Indonesia tuh akhir 2019. Sebelum pandemi. Ini Parama yang satu pandemi. Ini. Abis pandemi belum. Dia banyak cakap. Uh-huh. Ini namanya siapa? Sultan. Sultan. Oh, Sultan. Sultan di sini ya. Sultan. Ya ini siapa namanya? Adrian. Ya ini Xavier. Ingin cerita sedikit, Bang. Bagaimana pengalamannya di sini serta cewek-ceweknya juga? Ya, sebenarnya ramah sih di sini kalau berbanding dari saya udah pergi international school, sekolah kebangsaan. Sekolah di utara juga udah pergi. Sedangkan ini di sini ramah lah, ramah banget di sini. Wow. Cuma enak. Iya, kan. Jadi kalau bikin teman di sini. Oh, dorong suka sini. Enak dah di sini, enggak usah mikir banyak, tinggal samperin aja. Ya, begitu juga sebab kalau kita tahu bila sekolah internasional ini digabungkan dengan orang lain juga dan terlalu internasional lah kan. Ya ini seperti di kampung ya. Iya benar. Wah, mantap. Rasa seperti di coba, kampung. Bagi tahu lagi sedikit apa yang ingin disampaikan kepada orang-orang Indonesia di luar sana? Ayo. Ada. Tambahin kelas 10 please. ada Andrea aja, Adrian. Apa ya? Aku juga bingung. Apa? ucapannya seperti semoga di sana semakin maju, semakin apa-apa aja. Oh iya, mudah-mudahan COVID case-nya udah mulai menurun. Terus ini ketiga COVID apa lagi ya? Iya. Terus aku juga pengen sampein nenek sama kakek aku. Ya mudah-mudahan mereka sehat, baik-baik. Aku juga pengen minta maaf sama tante, soalnya nggak sering message ya gitulah. Wah, kayaknya seperti sedih ya dengar tadi. Sedih sekali guys. Ini musim pandemi. Tapi kalau pengen balik ke Indonesia, di mana tempat yang kalian ingin pergi? Yang paling ingin pergi lah, selain daripada rumah sendiri lah. Ingin ke wisatanya Bali. Udah lama enggak ke Bali. Udah lama enggak ke Bali. Oh, pergi Bali. Aku sendiri pun enggak pernah lagi ke Bali. Oh, itulah. Apa lagi recommended punya tempat untuk kita pergi kalau ingin wisata di sana?
I think underrated itu mungkin Bandung banyak sebenarnya dia punya itu. Oh, di mungkin, Bandung ya? Jogja juga. Bandung, Jogja. Lombok ya? Ah, Lombok. Ah, Lombok pantainya. Lagi maybe consider Bogor juga. Bogor. 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 Oh, banyak tempat. Kalau inilah, kalau boleh untuk video akhir ini aku ingin bagi tahu apa macam bagi satu frasa kata dalam bahasa kalian sendiri. Ah, macam selamat datang ke sekolah Indonesia tapi dalam bahasa daerah kalian sendiri. Ah. Ya, daerah. Ah. Ya. Ah. Ya, silakan, silakan. Saya masih baru deh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, coba aja. Okay. Apa? Enggak tahu dia. Oh, seru ya dalam di sini. Okay. Enggak tahu. Enggak bisa. Enggak bisa juga. Ah, tak tahu, udah lama ke sini. Udah lama ke sini ya. Ya, kalau bahasa Melayunya tuh gimana di sini? Mirip. Mirip ya. Bisa bisa berbahasa Melayu, Melayu juga lah. Ah, bisa ya. Oh. Ada berapa ya kata yang agak beda sedikit? Ya. Apa yang beda itu? Macam apa ya? Mobil, kereta. Ah, mobil, kereta, beda, macam itulah. Ya, begitulah. Beda. Kita nih ada beberapa banyak juga lah yang beda tuh. Ya, kalau macam aku sendiri pun dia perkataan sama tetapi maksud berbeda itu memang kalau Indonesia Malaysia memang banyak tuh kata-kata begitu. Aku belajar bahasa Indonesia itu daripada YouTube aja. Gitu. Sama lah. Oh, mau interview ya? Oh, ini pun anak Indonesia nih. Oke, apapun terima kasih guys. Anda sangat ramah sama apa dalam YouTube ini. Terima kasih. Apapun diucapkan. Bagi tahu terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih banyak. Aturun. 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 Oh, ngumpul aturun. Sini lain-lain provinsi nih. Aturun. Ibu bapak bekerja di sini kan. Oke. Terima kasih. Oh, ada dari Sunda. Sampai jumpa. Jadi itu saja pada kami semua ini. Jangan lupa untuk follow The Paci Is channel. Bye bye. Paci Is. Turun. Kita dulu. Nah, benar. Hantar nuhun. Terima kasih. Oke guys, kita baru saja bertemu dengan beberapa siswa. Ini di kota ini. Pelajar Indonesia itu, ya Allah, memang mereka ini seru banget. Serta bukan saja seru, tapi malahan mereka ini sangat ramah dengan orang yang baru mereka kenal lah. Dan itu sangat mengejutkan bagi aku sendiri pun lah. Aku sangat terkejut, kaget untuk melihat keramahan mereka serta menjawab semua soalan ataupun apa-apa soalan yang diajukan oleh aku tadi. Dan insya Allah ini akan diupload untuk di hari yang seterusnya. Dan terima kasih guys for watching. Jumpa lagi next time. See you again. Oke, Paci Riek. Nah, nanti kalian subscribe aja ya. Jadi ini bermakna kalau di Malaysia ada beberapa ya sekolah Indonesia ini didirikan, macam di Sabah pun ada beberapa sekolah didirikan. Jadi di Malaysia ni ramai penduduk asal dari Indonesia yang bekerja. Jadi oleh kerana ramai, jadi pastinya ada anak-anak keluarga mereka di sini. Maka apabila ada sekolah seumpama ini, pendidikan mereka tidak terabai ya, sungguh pun berhijrah ke tempat negara lain. Tapi dari segi pendidikan itu sangat diambil berat oleh pemerintah. Jadi tidak tahulah kalau di negara-negara lain, adakah sekolah Indonesia itu didirikan khusus untuk pekerja Indonesia yang mempunyai keluarga. Dan sekolah itu didirikan dan menyekolahkan anak-anak mereka di negara tersebut. Tetapi saya tengok di sini di Malaysia ada sekolah Indonesia ya. Jadi bermakna di sini dari segi pendidikan anak-anak itu tidak terabai. Jadi tidak rugilah kalau macam bekerja di Malaysia ya, kepada orang-orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia. Kalau mau menyekolahkan anak-anak itu tidak payah pusing, kerana di Malaysia ada menempatkan sekolah Indonesia, dan dia punya sistem pun kalau ikut daripada apa yang dikatakan oleh Paci tadi, sistemnya itu sama seperti di Indonesia. Jadi kalau begitu bermakna di sini tidak perlu risau apabila pekerja dari Indonesia walaupun lama tinggal di sini, bekerja di sini, tetapi dari segi pendidikan itu memang ada disediakan dan
tidak terabai pendidikan anak-anak kalau datang ke Malaysia. Jadi ini satu pendekatan yang baik dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia ya, kerjasama macam ini supaya pelajaran anak-anak itu tidak terabai, karena anak-anak inilah yang akan mewarisi generasi yang akan datang. Dengan adanya pendidikan seumpama ini, maka mereka dapat ilmu pengetahuan dan dapat membina masa depan negara. Jadi info ini amat menarik ya guys, kepada kalian yang menonton video ini, boleh share kepada teman-teman yang masih tidak tahu di Malaysia ada sekolah Indonesia ya. Jadi bagaimana pula pandangan kalian tentang perkara ini, nanti kalian boleh komen lah di bawah ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.